Akhirnya, kita tahu bila PS5 akan keluar, harga dan sebagainya. Alhamdulillah, bukan tahun depan, okay? Ingat tak video saya buat sebelum ni? Okay, jangan tengok video tu lagi. Ataupun kalau nak tengok, komen lah kat bawah. Cakap, tak malu, salah. Biasalah kan? Nama pun video spekulasi dan terang-terang spekulasi saya salah. Alright? Sekarang saya tengah buat video ni pada 11 hari bulan. Maksudnya, penting 11 hari bulan tu kenapa saya akan cerita lepas ni. Tapi saya buat ni pada 11 hari bulan. Pagi tadi di-announcekan tapi komputer saya rosak. Ni baru selepas saya dah dapat balik, saya dah setting balik, baru saya boleh buat video. Alright, jom cerita pasal PS5. Pertama sekali, PS5 akan dilancarkan pada 11 Disember 2020. Okay, lebih kurang dalam sebulan lagi lah daripada tarikh hari ni. Bukan lebih kurang, memang sebulan lagi daripada tarikh hari ni. Walau bagaimanapun, kita akan boleh pre-order mulai esok 12 hari bulan 11 2020. Alright, sebab tu saya cakap tarikh penting, 11 hari bulan. Hari ni 11 bulan masa saya tengah rekod ni. Okay, 12 hari bulan 11 kita boleh pre-order. Okay, saya tak tahu bila, lewat malam ke atau pukul 10 pagi ke, tak tahulah bila, tapi boleh pre-order melalui start 12 hari bulan. Jadi kalau anda memang dah ada duit, dah ready, cepat-cepat pre-order. Okay, kepada yang tengok malam ni lah. Alright, apapun, kita akan cerita pasal harga pula. Seperti yang anda tengah tengok dekat atas skrin, kita nampak harga PS5 pada RM2,299, basically RM2,300. Saya punya tekaan sebelum ni boleh kata agak betul lah, agak betul tapi tak tepat. Alright, PS5 Digital Edition adalah pada harga RM1,869, lebih mahal dari apa yang saya jangkakan, tapi mahal sikit je. Okay, still pada range yang saya jangkakan. Video sebelum-sebelum ni saya ada cerita sikit. Alright, itulah harga-harganya. Alright, sekarang kita dah tahu bila pre-order, dah tahu bila keluar, dah tahu harga. Jom kita tengok dekat mana boleh beli. Okay, yang outlet dekat atas skrin ni adalah senarai 27 kedai yang boleh pergi walk-in dan beli. Okay, ini semua kedai-kedainya. Ada Sony Store, KLCC, The Curve, macam-macam game ni. Awak boleh baca sendiri. Kalau belum baca, boleh pause, baca, tengok kalau ada tak kedai-kedai ni dekat dengan rumah awak. Dia juga ada jual barang-barang lain, iaitu dia ada DualSense controller, Pulse 3D headset, HD camera macam kamera saya, media remote dengan DualSense charging station. Kita akan pergi ke sini lah, lebih nampak. Okay, ini list-list barang yang akan dijual seperti yang anda tengok. Alright, semua-semua ni yang unavailable ni adalah barang-barang untuk PS5. Alright, yang boleh tengok, kalau kepala saya ganggu, maafkan. Tapi inilah dia. So, saya memang plan nak beli digital edition sahaja. Jadi kalau ada rezeki, insyaAllah saya akan beli digital edition. Ini adalah Sony punya store, sony.com.my, kepada yang nak tahu. Okay, kedai ni, ni adalah online. Alright, sekarang ni, kalau ikut betul, video ni dah habis dah. Okay, video ni dah habis. Tapi saya ada satu lagi benda yang saya nak cerita sikit. Nak cakap je lah, bukan nak cerita pun, berkenaan PS5 ni. Alright, ini adalah dia punya official punya webpage lah. PlayStation launches in Malaysia 11th December 2020, blah 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 blah. Alright, sekarang ini adalah game-game yang akan keluar bersama-sama PS5. Okay, memang game PS5. Kita ada Astro's Playroom yang memang akan pre-install dalam PS5. Okay, salah satu game yang memang saya sebenarnya nak main, sebab diorang cakap dia akan gunakan DualSense controller tu, dia akan gunakan habis-habis saja. Kita dapat 100% punya, kita dapat tengok sebenarnya apa kelebihan DualSense controller ni. Ramai yang memang bagi rave review dekat controller. Diorang cakap okay, PS is okay, tapi dia punya controller is the best. So saya memang nak cuba sangat game ni. Pasal ada Demon's Soul, dia remaster, which is nice. Marvel Spider-Man Miles Morales, ada juga Miles Morales Ultimate Edition dengan Sackboy Big Adventure. Sackboy Big Adventure ni saya tak berapa nak berminat nak cerita, tapi saya nak cerita berkenaan Marvel Spider-Man Miles Morales, baby nangis, Miles Morales Ultimate Edition. Apa Ultimate Edition ni? Kenapa harga dia beza RM90? Saya bagi tahu sekarang, beza sebab ada dua game dalam game ni. Alright, kita boleh main Peter Parker Spider-Man dengan Miles Morales Spider-Man dalam satu game. Tak salah, itulah sebabnya ada Ultimate Edition ni. Harga dia RM299, tapi kita dapat dua game. Jadi kepada yang berminat, kumpul duit sikit daripada beli Miles Morales saja, boleh beli dua-dua sekaligus. Macam saya tak pernah main PS4 punya game langsung sebab saya tak ada PS4. Saya boleh main game ni. Alright, saya kena tunggu lagi sebulan untuk main Miles Morales punya game ni. Saya memang dah tak sabar, saya dah tengok video kat Twitter dah macam apa dah. Memang tak sabar nak main.
Dekat web, dekat site ni juga ada dia punya apa spek semua. Kalau yang berminat nak baca boleh baca. Tapi saya rasa semua orang dah baca kot. Okay, apa yang penting daripada 825GB ni, kita cuma dapat 637GB, tak salah saya, untuk simpan game termnya game. Selebihnya untuk apa yang Sony dah letak lah dalam tu. So tak berapa tinggi lah 600GB untuk, lagi-lagi untuk saya nak beli digital. Tapi alright, itu sahaja untuk video kali ini. Alhamdulillah akhirnya keluar juga. Tak sabar-sabar akhirnya keluar juga. Saya tak tahu bila pre-order open, tapi kalau ada, kalau saya dapat beli, kalau ada rezeki saya beli, saya akan buat video unboxing dan sebagainya. Jadi kepada yang baru tengok video saya, first time jumpa channel ni, subscribe. InsyaAllah ada lebih lagi content PS5. Memang akan ada punya content PS5. Saya memang nak beli, tak kisah apa jadi pun, ada duit terus beli. Okay, tak kisahlah, mungkin tak tahun ni, tahun depan lah kita berdasarkan rezeki. Sebab tengah time PKP ni, saya dah tak kerja ni, saya dah tak ada income. Okay, pada anda yang dengar saya tak ada income nak bantu, senang cara nak bantu saya. Subscribe ke channel saya, like video saya, komen video saya. Itu cara anda untuk bantu. Boleh follow saya dekat Facebook, dekat Twitter. Okay, boleh pergi Discord saya. Semua tu cara untuk bantu saya, untuk tambahkan orang kata traffic di saya punya media sosial dan sebagainya, untuk mungkin naikkan nama saya di media sosial. Alright, itu sahaja untuk semua. Terima kasih kerana menonton. Okay, lepas ni saya akan upload lagi video insyaAllah, sebab PC saya dah okay balik. Okay, selama saya tunggu PC saya. Apapun, terima kasih kerana menonton. Dah berapa kali dah cakap ni. Jumpa lagi di video akan datang. Alright, bye.